many passengers in group 3 board to the aircraft. Thank you. Jakarta, kembali ke kamu ke Jakarta, by KL. Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Jakarta, mudah-mudahan cuaca baik karena di KL sekarang lagi di turun hujan. Alhamdulillah bisa mendarat dengan mulus. Amin. Dan juga sampai di Jakartanya akan bisa mendarat juga dengan mulus. Amin, amin. Untuk kita tetapkan trip yang akan datang. Siap. Ini memang agak gelap ya di luar. Mudah-mudahan tidak ada goncangan berserius ini. Gelap karena udah sore. Oh, gelap karena sudah sore. Karena ya. Di sini udah waktu sudah jam 4:15. 4:15 waktu Kuala Lumpur. Wah. Sumatera udah hujan. Oke. Ini sudah ada hawa Sumateranya ya. Karena dia kan dekat Sumatera. Iya, iya. Karena dia ada hujannya. Kalau Jakarta mungkin masih panas ya. Pukulan 5 untuk menaiki pesawat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we would now like to invite group 5 passengers to board aircraft. Thank you. Nah, kita akan segera naik pesawat MH723 tujuan Jakarta. Sorry. Nah, kita berlepas menuju Jakarta. Oke, makasih. Kita cari pesawatnya. Gimana? Balik lagi? Ada bag. Oh, ada yang ketinggalan. Ini kita siap-siap mau naik pesawat. Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dengan Malaysia Airlines MH725 dari Kuala Lumpur jam 16:25. Memang cuaca agak gelap di luar. Mudah-mudahan take off-nya lancar. Oneworld Malaysia Airlines. Oneworld Malaysia Airlines.
Halo, selamat sore 16 Alpha. Ini dia krunya Malaysia Airlines. This is my YouTube channel. Okay. Thank you. Ini business class Malaysia Airlines. Halo, selamat datang Malaysia Airlines. Halo. Selamat pulang kampung pegiat tur Thailand. Okay. Siap. Malaysia Airlines. Halo Malaysia Airlines. Oke. Halo. Ini pesawatnya agak berbeda dari yang kita terbang dari Bangkok tadi. Ini ada monitornya di seatnya. Ini Boeing 737-800 juga sama, tapi perbedaan fasilitas hanya di monitor saja. Ini ada monitornya. Kalau tadi kita lihat entertain di pesawatnya itu melalui HP, kalau di sini ada monitornya langsung. Ini ada tombol untuk merubah-rubah layar monitor. Ini kita dapat headphone, ada majalah juga seperti yang tadi kita naik dari Bangkok ke Kuala Lumpur, ada majalahnya. Bahasa Inggris. Oke, kita bisa lihat flight kita di sini langsung dari monitor ini, teman-teman. Ini lebih gampang kita melihat penerbangan kita, flight kita, dan juga hiburan dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta ini. Jadi teman-teman, penerbangan kita transit di Kuala Lumpur itu dari Bangkok menuju Jakarta, transit di Kuala Lumpur lebih kurang 2 jam. Tadi kita dari Kuala Lumpur sekitar jam 11 lewat 10 sampai di dari Bangkok jam 11 lewat 20 sampai di Kuala Lumpur sekitar jam 14, transit 2 jam. 16.25 kita terbang lagi ke Jakarta dengan Malaysia Airlines. Airline yang sama ini, full service Malaysia Airlines. Jadi teman-teman, kalau membawa bagasi yang cukup banyak seperti kita ini, golfer, ini menjadi pilihan karena maksimum bagasi yang disediakan adalah 30 kg. Jadi kalau kita hitung tadi dengan stick itu berkisar 15 sampai 16 kilo sudah sama bagnya. Kemudian bagasi kita di angka 14 sampai 15 kilo. Jadi angka 30 kilo cukup untuk naik Malaysia Airlines. Kalau teman-teman naik pesawat lainnya, Lotus Carrier, teman-teman kalau bawa stick tentu harus beli bagasi tambahan ya. Jadi mungkin sebaiknya kita cari pesawat yang full service seperti Malaysia Airlines ini. Ini masih pengaturan tempat duduk untuk penumpang-penumpang yang naik Malaysia Airlines. Nomor berapa, Pak? Nomor seat tidak ada kemajuan, jadi tetap ada di belakang. Seat nomor berapa? Seat 23. Tetap untuk dari PP juga seat 23F. Oke. Yang penting sampai kita.
Daim? Oke. Oke. Biasa. Siap. Pak Anton, gimana? Sampai di Jakarta sudah. Semoga jalan ini menyenangkan. Wah, ini Pak Zul nih. Berapa Pak Zul seatnya? Oke. Nomor berapa? Nomor 23. 23. Pengaturan kabin, bagasi kabin. Halo, sip. Jadi teman-teman, sebentar lagi kita akan take off dari Bandara Kuala Lumpur International Airport menuju Soekarno-Hatta di Jakarta. Mudah-mudahan penerbangan kita lancar, walaupun cuaca sedikit gerimis, berawan hujan di luar. Kita doakan perjalanan kita lancar sampai di Jakarta. Selamat datang ke Mission 723 dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Macam penerbangan ke Jakarta telah kira 1 jam dan 50 menit dan kami menyangkut pas dengan di 27 tapi bukan kita berhenti. Saya ingin nama minta maaf kepada Tuan Perkopan atas sedikit kelewatan penerbangan ini. Ini adalah disebabkan oleh kelewatan sampai pesawat ini dari stesen lain tadi. Dan saya menjangka kita akan dapat memulakan penerbangan. Jadi teman-teman, kita akan terbang ke Jakarta 1 jam 50 menit. Okay. Sebentar lagi kita akan take off dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Soekarno-Hatta. Teman-teman, ini kita sudah mulai persiapan untuk take off menuju Soekarno-Hatta di Jakarta. Mudah-mudahan lancar, di luar hujan. Memang Bandara Internasional Kuala Lumpur International Airport, sore ini sedikit gelap ya teman-teman ya. Tadi kita waktu landing juga dari Bangkok juga sudah hujan. Sekarang mau take off menuju Jakarta dalam kondisi yang juga hujan. Jadi teman-teman, penerbangan ke Jakarta 1 jam 50 menit dari Kuala Lumpur. Thank you.
Oh, agak lebat nih hujannya. Jadi teman-teman ini cukup lebat ya hujan di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dan kita bisa take off dengan lancar menuju Soekarno Hatta ke Jakarta. Teman-teman, ini kita siap-siap untuk take off. Atas sebab keselamatan, akan menunggu cuaca untuk bertambah baik sebelum kita berlepas. Dan saya ingin meminta maaf kepada penutupan atas kilometer ini. Saya berjangka kita akan dapat berlepas dalam kira-kira 10-20 minit dari sekarang. Sekian kasih dan jadi teman-teman, karena cuaca kurang baik, kita masih bertahan di Bandara Kuala Lumpur ini menunggu cuaca yang lebih baik. Sekitar 10-20 minit. Take off will be delayed for approximately 10-20 minutes from now. I want to apologize for the delay. Thank you. Jadi kita tunggu dulu. Cuaca bagus, baru kita take off sekitar 20 menit dari sekarang. Hujan di luar. Sebelum kita take off, tapi masih menunggu hujan reda. Sudah mulai bergerak, sudah siap-siap.
Kita akan berjalan dengan cara yang lebih arah, tapi dalam pandangan kita.